saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada frontliners dan juga pihak NADMA, KKM, APM dan semua yang terlibat dalam usaha untuk menyelamatkan negara. Kini kita juga akan menerima warga negara juga untuk masuk ke fasiliti ini dan mungkin ia juga akan bertambah melihat kepada tren jangkitan COVID. Kita hanya mampu berusaha dengan membantu frontliner dan juga semua yang terlibat, iaitu rakyat Malaysia, supaya kalau kita hendak betul-betul bersimpati dan merasakan pengorbanan mereka begitu besar, kita sebagai rakyat Malaysia harus menjaga SOP. Itu sahaja cara untuk kita membantu mereka.